Halo guys, berjumpa lagi bersama gue si Blok Butuk Mo. Di video kali ini gue bakalan bikin portal menuju ke tempatnya Spider-Man. Dan ini pastinya bakalan seru banget ya guys. Tapi gue ingetin sekali lagi buat kalian, jangan lupa kalian subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. Dengan kalian subscribe channel ini, kalian dengan dukung channel ini untuk terus berkembang. Dan kedepannya gue bakalan lebih semangat lagi upload video-video terbaru dan terseru lainnya coy. Oke langsung aja guys, kita akan membuat portalnya. Di sini gue punya apa aja, gue punya blok apa ini ya, blok kayu ya guys. Dan ini yang paling keren guys, flint and steelnya berwarna seperti Spider-Man. Wow. Ya keren kali ya guys. Lalu kita butuh apa lagi, kita butuh ini ya, blok batu bata atau brick block. Satu lagi lapis lazuli guys, seperti warna Spider-Man, ada merah ya, ada birunya juga. Oke, kita akan langsung membuatnya di sini. Oke, lalu seperti biasa ya, ke atasnya sama seperti membuat portal biasa ya guys. Oke, kita tambahin satu lagi di sininya, satu lagi. Apakah ini sudah pas? Kurang tinggi kayaknya ya, saya tambahin deh. Salah. Kurang tinggi guys, satu lagi. Oke, seperti ini. Lanjut lagi. Oke, sudah jadi ini portal yang standarnya ya. Kita kasih ujungnya blok batu bata, satu lagi di sini birunya, lapis lazuli. Oke, kalau sudah kita taruh di bawahnya, di sini lapis lazuli. Salah. Sini ya, lapis lazuli. Oke, di sini blok brick block ya, batu bata. Nah, seperti ini guys, sudah jadi ini portalnya, kita tinggal bakar saja. Dan apakah portal ini berhasil guys? Kalau berhasil berarti keren abis guys, sumpah keren abis. Oke guys, there you go, kita akan membuatnya. Boom, wadidaw, mantap kali guys, mantap kali. Widih, keren sekali guys, sumpah keren banget ini portalnya, warnanya mantap jiwa. Oke guys, gue ingetin sekali lagi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, kita akan langsung masuk ke dalam portalnya. There you go, kita akan tunggu sebentar. Oke, kita akan langsung masuk. 1, 2, 3. Wow, gue di mana ini guys? Wow, gue di mana ini? Aku di mana? Aku siapa? Ya elah, kayak sinetron. Waduh, ini dia portalnya guys. Wah, itu di belakangnya apa guys? Wow, keren sekali guys ini. Ini apa ya? Saya juga nggak tahu ini apa ini. Oh, ini gedung guys, gede banget ini. Oh, ini kayak, oh ini tempatnya si Avenger, si Tony Stark ini tempatnya si Om Tony, namanya siapa? Iron Man. Waduh, ngapain Spider-Man pada di sini nih? Ini patung apa gimana ya? Oh, bukan guys. Ini Spider-Man guys, Spider-Man dari Spider-Man 1 ya, Spider-Man Venom, ini ada Peter Parker ya. Terus ini siapa nih? Spider-Man Homeschooling. Far from home. Ya, itulah pokoknya lah, bingung saya. Ayo kita jalan-jalan ke dalam, ke rumahnya si Tony Stark. Ini markas Avenger. Markas Iron Man. Waduh, gelap sekali guys markasnya. Ini markas atau rumah hantu ini? Gelap sekali. Wow, mereka nggak bisa masuk guys. Ayo masuk sini. Kita jalan-jalan ke tempatnya Iron Man. Siapa tahu nemu benda berharga. Kalian ngapain sih di depan tadi? Suruh tunggu di situ sama si Iron Man, suruh jagain pintu. Udah kayak security aja kalian. Ini pintunya mana ya? Lotengnya mana ya? Liftnya mana ya? Mana ini liftnya buat ke puncak? Aduh, kok nggak ada? Sebelah sana kali ya.
Gue bingung sumpah ini guys, nggak ada pintunya, jalannya gelap banget. Aduh, Tony Stark lagi ini kali ya, Om Tony lagi ngirit listrik, jadi rumahnya gelap sekali nih. Om Tony, kamu taruh pintunya di mana? Taruh liftnya. Hey, Om Tony, alias Iron Man, kamu taruh liftnya di mana sih? Bingung sekali. Oh, ini kali ya. Oh, ini guys, liftnya. Tapi naiknya gimana? Gue mesti bikin tangga dulu ke situ dong. Kalau gue naik sendiri, bisa sih. Gue bikin tangga aja. Here we go. A few moments later. Oke guys, akhirnya berhasil kita naik ke atas guys. Sebenarnya bisa aja sih gue naik ke atas, kan gue mode kreatif terbang. Tapi kasihan si Spider-Man yang pada nggak bisa nyusul. Hey Spider-Man, ikutin gue. Dia kenapa di bawah aja tuh, nggak ikut naik? Ah bodo amat lah. Oke guys, kita naik aja ke atas, kita jalan-jalan ke tempatnya si Iron Man. Waduh waduh, ini udah mentok ini. Mana ini pintunya? Woi, mana pintunya? Aduh, aduh guys, gue di mana? Aku siapa? Alah, 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 itu dia Spider-Man tuh. Tuh dia bisa di sini aja ya, koplak. Dari tadi aja gue langsung naik, ngapain gue bikin tangga segala? Ternyata mereka udah di sini guys. Spider-Man, oh iya namanya juga Spider-Man ya, dia naik lewat tembok kali ya. Ya udahlah, kita naik lagi. Ini bukan puncaknya, ini ada lagi nih atasnya nih, tempatnya si Iron Man. Ini aduh aduh mentok lagi. Mana ya tangganya ya? Hey Spider-Man, tolongin gue dong. Mana ini tangganya? Woi, tangganya, liftnya mana menuju ke puncak? Ini bukan. Bukan, guys. Ini juga bukan ya. Bukan, guys. Mana sih liftnya? Banyak banget ini liftnya. Tony Stark ini. Om Tony emang orang kaya ini. Banyak banget liftnya tuh. Liftnya ada berapa? Tadi di sana ada 3, guys. Ini 3 lagi, guys. Berarti liftnya ada 9. Buset. Rumah apa gedung apa kantor? Eh, kantor juga ya. Aduh, ini bukan, guys. Salah. Ayo kita keluar lagi. Aduh, aduh, aduh. Aku di mana? Aku siapa? Aduh, 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 pusing, pusing. Oh, ini kali ini. Ini apa bukan ya? Oh, ini kayaknya nih ada ke atasnya. Oke, kita naik. Bukan, betul. Ayo kita naik ke atas. Oke, mentok lagi. Ini dia pintunya. Ini bukan ya? Oh, ini bukan. Ini ada lagi yang lebih tinggi. Ini masih di tengah. Ayo kita cari lagi tempatnya, liftnya. Om Tony, mana liftnya? Kenapa kamu bikin liftnya banyak banget? Pusing aku, pusing. Oh, ini nih guys. Oh, kan paling tinggi nih guys. Halo, tinggi banget. Kapan nyampe nya ini? Tapi itu gue bingung, Spider-Man bisa aja naiknya. Ini apa bukan? Oh, bukan juga guys. Oh, jadi dia tiap lantai ada itunya guys, ada pintunya, ada lantainya. Mantap jiwa Om Tony, kamu emang bener-bener orang terkaya. Pantesan bisa bikin robot Iron Man. Waduh, ini tinggi banget ini. Ini tinggi banget ini, sumpah ini tinggi banget. Kalau yang takut ketinggian pusing ini lihatnya nih. Ah guys, sampai juga guys kita. Oke, kita keliling-keliling dulu di puncaknya. Wuh, kan mereka udah di sini. Eh, mereka satu doang ding. Hey, teman kamu kemana? Kenapa cuman sendirian di sini? Mana tuh? Mana tuh pintunya? Kita mau ke balkon, guys. Waduh, keren, sumpah keren ini rumahnya si Om Tony. Orang terkaya ini Om Tony nih. Tuh dia tuh nongol, satu lagi Spider-Man-nya. Waduh, keren. Tapi ini kok pintunya kemana sih Om Tony? Oh, itu Peter Parker udah nongol. Pintunya kemana Om Tony? Aku bingung ini, di atas kah? Gak ada di atas. Aku mau ke balkon, mau lihat pemandangan dari gedung kamu itu kelihatan semua apa enggak. Aduh, aku pusing Om Tony, cari-cari pintu dari tadi.
Gedung kok susah banget pintunya ini. Mana ini kali ini? Bukan juga, guys. Mana sih pintunya? Saya mau keluar. Padahal di luar itu keren banget loh. Aduh, susah banget sih bikin rumah ini, bikin gedung Om Tony. Tuh di luar tuh pemandangannya bagus banget loh, guys. Aduh, hey Spider-Man. Gua hancurin juga nih pintu lama-lama. Loh, gua bikin pintu sendiri aja, biarin Om Tony marah-marah, rumahnya gua hancurin. Yang penting gue mau lihat pemandangan, cuy. Wow, Black Spider-Man lu, kurang ajar lu. Udah pun jalan duluan. Ini Black Spider-Man ini yang jadi Venom nantinya ini. Widih, mantap jiwa guys, gedungnya guys. Wow, tinggi banget guys, sampai ke luar angkasa. Gedung pencakar langit ini. Om Tony bener-bener hebat bikin gedungnya sampai ke luar angkasa guys. Lah. Widih, itu dia tuh Spider-Man tuh. Peter Parker sama si Black Spider-Man udah nyampe ke, oh gitu caranya guys, dia cepet banget ternyata, pantesan dia bisa nyampe ke atas duluan, ternyata dia larinya kenceng banget. Waduh, puyeng kepala gue kelamaan di atas deh. Aduh, gue mau nangkring sebentar guys, mau selfie. Aduh, ketinggian guys, jangan lama-lama di atas guys, kepala gue pusing guys. Hai Peter Parker, ayo kita turun yuk. Lu sih enak biasa di gedung. Lah gue pusing, biasa di tanah, suruh naik-naik ke atas gedung. Sini Peter Parker, kita turun aja yuk. Gue mau jadi Spider-Man guys, gue mau ngerasain turun dari puncak gedung. Hai. Tuh, gue mau loncat. 1 2. Hap, di guys. Gue, Peter Parker udah di sini, Black Spider-Man juga ada di sini. Kocak lu berdua. Ini dia nih, paling tinggi nih, gue mau loncat nih guys. Waduh, 1 2 3. Gue loncat guys, sebluk. Waduh, gue nggak pingsan. Lo kan, dia udah di sini aja nih berdua nih. Hebat emang Spider-Man, nggak ada takutnya dia, nggak ada matinya. Oke guys, kita langsung balik aja ke portal guys. Capek jalan-jalan dari gedung sini. Gedungnya luas banget guys, punya Om Tony ya, alias si Iron Man. Mana ini portal gue? Wih, portal gue mana? Spider-Man, Peter Parker, cariin portal gue dong. Sini bukan, ini terasnya ya, pintu masuknya ya. Oh bukan, ini bagian belakang nih. Gue di pintu masuk tadi di depan portalnya. Waduh, berarti sebelah sono dong. Aduh, muter lagi guys, jauh banget ini gedungnya, kegedean. Om Tony bikin gedung kok gede banget. Ini kali nih, di sini kah portalku berada? Oh betul guys, portalku di sini guys, mantap jiwa. Betul kan ini portalku guys, akhirnya sampai juga. Oh itu siapa itu? Oh Spider-Man Homecoming, dia masih bersetia, dia nungguin di pintu gerbang. Kamu disuruh sama si Om Tony jagain gerbang ya, kenapa kamu nggak ngikutin aku? Oh pantesan, dia pantesan tadi cuma 4 ya Spider-Man-nya ya. Ini si Spider-Man Homecoming nggak ikutin gue. Tuh kan dia keren padahal lo. Widi, kalian tunggu di sini aja. Aku mau intro dulu. Oke guys, itu dia petualangan kita hari ini. Kita sudah bisa membuat portal menuju ke tempatnya Spider-Man. Bukan Spider-Man sih ya, tapi si tempatnya Om Tony ya, tempatnya si Iron Man. Tapi kita ketemunya sama Spider-Man, si Iron Man nggak ada. Oke guys, itu dia videonya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini guys, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe channel ini, kalian udah ngedukung channel ini untuk terus berkembang, dan kedepannya gue bakalan lebih semangat lagi upload video terbaru dan terseru lainnya coy. Oke coy, salam dari gue si Blok Butuk Mall.